Iya, namanya siapa sih? Tanya-tanya nama lagi, gak punya nama gue. Bagus juga namanya. Namanya di mana, Dek? Di kolam jembatan. Hebat. Berarti dua tingkat dong. Mbah, Mbah Google. Ada apa? Apa benar kalau kita makan sayur dan buah tiap hari bisa bikin kurus, Mbah? Gorila, badak, gajah, panda, mereka semua itu makan buah dan sayur. Kamu lihat badannya. Satu lagi, Mbah. Katanya kalau kita renang tiap hari bisa buat badan kita jadi langsing, Mbah. Hai kampret, kamu pernah lihat ikan paus nggak? Kuda Nil. Mereka itu berenang tiap hari. Kamu lihat aja badannya. Terus yang benar itu gimana, Mbah? Yang benar itu, mandilah kau tiap hari pakai sabun pencuci piring. Kenapa bisa gitu, Mbah? Kan di situ sudah tertera, bisa menghilangkan lemak membandel. Hai Bang, kamu tahu gak? Kalau chat kamu gak dibalas, tapi dia online berarti kamu salah baca. Aslinya tuh tulisannya bukan online. Terus apa ya tulisannya? Onoliane. Kopi-kopi apa yang pahit? Kopi kapal api. Salah. Kopi tanpa gula. Salah. Terus kopi apa yang benar? Kopi liquid, padahal aku sudah kamu titipi. Dulu saya takut kehilangan kamu. Kamu bisa saja, Mbah. Jadi malu saya. Wow. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, bagaimana, Mbah? Kalau sekarang, jangankan diambil orang, diambil Tuhan pun saya rela. Hai Bang. Apa, Gel? Kamu tahu gak, kenapa wanita selalu tergoda sama laki-laki buaya? Ya tahulah. Apa, Bang? Karena lidah buaya banyak manfaatnya. Eh, Gel. Apa? Kalau bulan puasa gini, kita bilang I love you sama istri, batal nggak puasa kita, Gel? Kalau kamu yang bilang batal. Loh, kok batal, Gel? Di bulan puasa, kita tidak boleh bohong. Tahu deh, wah, bohong, wah. Ayo, dimak. Menjelang bulan suci Ramadan, lembaga survei Indonesia telah mensurvei aneka macam teh yang paling disukai masyarakat. Dan hasilnya sebagai berikut. Teh poci, 1%. Teh hijau, 1%. Teh botol, 1% juga. Dan yang paling banyak disukai adalah THR, 96%.